what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul. Kali ini gue lagi ada di salah satu resort di daerah Anyer nih, yaitu Karena Glamping Dive Resort. Dengan alamat lengkapnya di Jalan Raya Anyer, Sirih nomor 126, Sidang Laya, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Karena Glamping Dive Resort ini menjadi salah satu pilihan terbaik untuk resort tepi pantai di daerah Anyer yang baik untuk liburan singkat maupun liburan jangka panjang. Di sini terdapat beberapa tipe kamar, seperti glamping superior, Oke, kita udah di kamarnya nomor 25. Jadi kita cekin dulu, masuk dulu. Oke. Oke, tampilannya kayak gini. Ada dibilang lemari, bukan lemari, tapi kayak bentuk storage. Storage-nya ini ada sendalnya 2 pasang, ada 2 raknya. Ini tangga buat apa ya? Ada tangga, by the way. Terus ini ada AC dengan peralatan-peralatan kelistrikannya, ada colokan juga di sana. Terus ini untuk nyalain AC-nya mungkin ya, sama lampunya ya. Dan ada meja, kursi mungkin, dan jendela. Mungkin ini jendela dibilangnya. Jendela ada 5 jendela yang di dalam sini. Tampilannya kayak gini. Ini gue mundur nih ya. Tampilannya kayak gini, langsung dikasih dengan ini kayak queen nih, bukan queen, ini single bed, kasurnya 1 tapi digabung jadi 2. Dan yang menariknya adalah taram, ininya dari bambu. Jadi karena glamping, jadi ini benar-benar dibikin senatural mungkin, sesimpel mungkin dalamnya dan isinya, interiornya, eksteriornya, semuanya berhubung. Okay. Semua ada lampunya di sini. Tuh. Kita ke kamar mandi. Untuk kamar mandi bentuknya kayak gini. Tadi sebelum lampunya gue matiin, ternyata biasa aja ya. Ternyata ketika lampu dinyalain. Wah. Jadi lebih berkelas, walaupun dia bentukannya kayak tenda ya, glamping, dan ada ventilasi juga di belakang atasnya. Shower seperti biasa, ini ada, kelihatan gak sih? Tuh, ada shampoo sama body wash. Lampu, dan bentukannya kayak gini, kalau kalian lihat dari tempat mandi showernya. Ada kaca, cermin, ada handuk, ada apa?
kloset, ada wastafel, ada mini bar di situ, sama ada peralatan-peralatan buat kita sikat gigi dan lain-lainnya. Semuanya rapi, bersih dan simple tapi menarik. Seperti biasa, inilah pintunya sliding door ya. Jadi yes, bentukannya kayak gitu. Kalau misalnya glamping deluxe. Dan glamping suite. Tentunya glamping-glamping tersebut difasilitasi dengan kasur yang nyaman dan berbagai fasilitas penunjang kamar lainnya. Kalian akan dimanjakan pemandangan Selat Sunda dari balkon-balkon kamar kalian dan indahnya Pantai Anyer dengan jutaan kekayaan alamnya. Selain itu, di sini pun kalian bisa berenang sambil melihat laut lepas Anyer dan menikmati sunset. Ini ada kolam renangnya by the way. Kalian bisa makan dan minum dengan menu-menu terbaik di Kadena. Ini tempat parkirnya buat kendaraan pribadi kalian selama menginap di sini. Selain itu, kalian pun bisa menikmati berbagai fasilitas atraksi seperti diving, snorkeling, water sport, local dining, atau social event. Dan tentunya masih banyak lagi fasilitas-fasilitas lainnya. Jadi, kalau kalian kesini ke daerah Anyer dan mencari resort ternama bertema glamping, kalian bisa banget untuk mampir ke Kadena Glamping Dive Resort ini. Terima kasih. Thank you.